La, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa, extravaganza. maksud tak ada. ni orang yang menjemput saya hari apa, hari Rabu hari itu tak ada. Eh, tak ada, maksud tak ada. Maksud mungkin ada, biasanya dia tengah uruskan apa ni, nak pergi ke US, ada visa interview. Oh, okey, tak apa. Okey, saya nak perkenalkan dirilah. Mungkin ada yang dalam apa ni grup mengaji ni yang tak kenal saya. Silakan. Adakah yang tak kenal saya? Ada, saya tak kenal. Ya, Ustaz Fuad tak kenal saya kan? Okey, alhamdulillah. Nama saya sebenarnya Cik Haslinda Habibullah. Berasal dari Pulau Pinang, berusia 47 tahun. Ini alhamdulillah seorang guru. Saya dah berkhidmat dalam bidang pendidikan ni dah berapa tahun ni? 24 tahun. 24 tahun, Masya Allah. Saya mengajar subjek muat. Subjek muat, mak dah tak kenal, nak kenal sangat tu. Saya mengajar subjek muat tingkatan 6 di sebuah sekolah menengah di sinilah. Kemudian saya kenal Herbalife ni pada tahun 2015. Masa tu berat badan saya dah mencecah 60 kilo lebih lah. Lepas saya bersalin anak yang ketiga, saya sedang mencari macam mana nak turunkan berat badan tapi tak jumpa. Sehinggalah saya jumpa saya punya coach. Coach saya ni menjemput saya semasa dia buat roadshow di bawah kelab dia. Masa tu saya baru keluar daripada farmasi. Farmasi tu dekat dengan dia punya kelab. Jadi dia bagi satu kertas, lepas tu dia tanya saya satu soalan, nak turunkan berat badan tak? Jadi saya memang tengah tunggu soalan ni. Tak ada orang pernah tanya saya lah. Orang daripada MW ke, daripada Shakli ke. Tak ada tanya saya nak turun berat badan tak. Yang tanya saya orang Herbalife. Jadi bila dah kita memang berkehendak nak turunkan berat badan masa tu, saya pun terus terima pelawaan dia untuk naik penimbang Tanita tu. Lepas dia timbang saya tu, lepas dia tengok saya punya lemak semua dekat dalam badan saya tu, jadi saya rasa macam memang ini memang teruk sangat lah ni badan saya ni. Apa yang saya dah buat dekat badan saya ni sampai berat saya naik sampai 66 kg, lemak saya sampai berapa persen punya banyak. So saya terus sign up program pada hari yang dia invite saya tu. Saya tak fikir panjang. Macam apa? Macam ayat yang selalu maksud gunalah, tabrak. Ini jenis macam orang tabrak ni. Saya nak saya buat je. Saya tak fikir lah. Jadi saya terima dan alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, lepas saya pergi ke dia punya kelab nutrisi tu, saya berjaya turun sebanyak 16 kilo dalam masa 18 bulan. Dalam masa 8 bulan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi bermula daripada situ lah. Bermula daripada situ, bila saya ada result, saya macam mana orang tengok result saya. Saya masa kat sekolah pun, saya tak bagi tahu siapa. saya tak war-warkan dekat orang. Saya ada ambil Herbalah, saya ada join program, saya tak bagi tahu. Saya tak nak orang tahu sebab saya takut nanti tak ada result. Bila tak ada result, fahamlah dekat luar sana banyak mulut toksik kan. Jadi saya rasa biarlah saya rahsiakan dulu, biar the result speak itself. So saya buat je lah, saya buat. Alhamdulillah, bila saya semakin turun berat badan tu, ada beberapa orang cikgu dah mula tegur tu kan. So saya kata kalau nak ikut, jom. Saya nak cerita, saya tak pandai, saya kata. Tapi saya ada cikgu yang boleh ajar. Saya ada coach yang boleh ajar. So dia orang ikutlah. Jadi mula pada situ dia mula macam bagi saya nampak peluang. First kali tu saya pergi STS lah. STS yang pertama tu saya kenal Presiden Tim Mariam Izzati. Dekat situ saya dah mula jatuh hati dah. Ni nak datang lagi ni. Dengan siapa lagi, seorang ustaz tu yang daripada Ipoh tu pun nak datang juga. Dekat STS tu. Dengan Mariam Izzati. Masya Allah, luar biasa. Lepas tu start daripada situ, saya dah macam mula ada rasa, dia macam ada tertarikan lah. Kan? Dia kata macam nak explore lebih lagi. Bila dengar Presiden Tim Mariam tu cakap tu, macam kita macam ada something lah belah ni. Jadi kita mencari. Jadi bila kita mencari tu, hukum dia mendapat lah. Lepas tu dia berlakulah rentetan-rentetan seterusnya. Saya pergi NCIP 10 hari yang saya tak tahu apa-apa. Saya zero ustaz. Saya pergi tu, saya tak belajar apa. Saya tak belajar talking point semua. Memang saya tak pergi ikut course, saya buat roadshow. Saya tak belajar. Saya pergi buta-buta. Saya
Saya rasa saya tak tahu apa yang saya buat ni, tapi saya redah aja. Masya Allah, diizinkan Allah. Balik daripada situ, saya macam, saya nampak satu benda yang berbeza tentang Herbalife ni. Especially tentang kelab nutrisi. NCIP batch berapa? Saya batch yang last, yang buat 10 hari. Lepas pada tu, dia dah break. 3 hari, 7 hari. Saya tak ingat batch yang keberapa lah, 20 berapa masa tu. Banyak sangat batch kan. Jadi saya, yang saya ingat, saya adalah batch yang last 10 hari. Lepas tu balik daripada situ tu, memang saya tak buang masa lah Ustaz. Memang kalau ikut saya, kalau saya fikir banyak, saya tak buka kelab tu. Tapi bila balik tu, saya rasa kalau saya tengah panas lagi, saya mesti kena buka. Kalau saya tak buka, nanti apa yang saya belajar tu saya tak boleh nak apply. So saya terus buka dekat rumah dulu. Saya buka dekat rumah a few weeks dengan apa sajalah. Syek pun ada beberapa botol je, adalah blender satu kan, sikit-sikit lah apa yang ada. Pakai kerusi rumah je. Lepas tu adalah customer yang datang. Tak ramai lah, tapi saya rasa macam macam limit, macam terhad pula saya punya apa ni, kelab saya tu. Jadi macam orang nak parking susah. Rumah saya kan dekat jalan kan, dekat kat husband saya pun. Husband pun rasa macam tak ada privacy lah kat rumah kan. Saya kata tak apalah bang, kita pergi cari kedai lah. Jadi pergi cari kedai, daripada situlah terjumpalah kelab Vita Core Health Center tu. Saya buka dia pada 2017. Saya pergi NCIP 2016. Balik pada tu, slow-slow tu saya buka lah Alhamdulillah. Lepas saya buka tu, Masya Allah, luar biasa rezeki saya. Lepas pada buka tu lah saya qualified. First time saya qualified Taiwan. Lepas tu saya qualified Korea. Alhamdulillah saya qualified juga Bangkok. Saya qualified Langkawi. Alhamdulillah last year saya qualified Australia. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya atas izin dan rezeki Allah Ta'ala. Jadi saya doakan juga semua dalam ni. Macam mana lah nak cakap, rezeki tu masing-masing rezeki sentiasa ada. Kita jangan jealous je lah, kata oh dia dia boleh lah, dia cikgu, dia pandai cakap kan. Tak adanya, saya cikgu, cikgu tu lain, Herbalife tu lain. Dia dua entiti yang berbeza. Saya ajar sekolah, saya cakap benda lain, tapi saya cakap dengan dengan customer di kelab saya tentang Herbalife ni lain. Dua benda yang berbeza. Tapi buka kelab tu, sekejap saya nak pergi soalan Zat kan. Ada soalan ni tanya saya, sekejap. Ustaz tolong baca kat saya. Okay, saya masih lagi part time. Saya masih lagi part time. Mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana saya bahagi masa dengan sekolah, dengan kelab. Sebenarnya saya pun tak fikir saya ada masa ke tak ada masa. Saya tabrak je, saya buat je. Kalau kita fikir kita ada masa ke tak ada masa ke, kita sibuk pemikiran kita fikir ada masa tak ada masa. Jadi pada saya, kita buat je setakat mana kita mampu. Macam saya, saya buka sebelah petang lah sebab saya mengajar pagi. Saya balik sekolah pun bukannya awal. Saya buka sekolah dua sesi. Saya sekolah satu sesi. Saya balik pukul 3.10. Lewat juga. Jadi, tapi Alhamdulillah lah, rumah saya dengan sekolah dan rumah saya dengan kelab dekat. Saya pergi sekolah pun tak sampai 10 minit. Saya pergi kelab pun tak sampai 5 minit. Jadi sebab itulah penting untuk cari lokasi kelab yang yang kata apa, memudahkan saya. Saya nak balik ke apa hal ke senang. Jadi dekat Pokok Sena. Dekat Pokok Sena. Pokok Sena Pulau Pinang eh, bukan Pokok Sena Kedah. Jadi kalau ikut tu, saya buka, sebenarnya saya buka operasi saya tu waktu saya ada aktiviti je. Jadinya seminggu saya buka Rabu hari Jumaat dan juga Ahad pagi. Ini waktu yang ada aktiviti senaman lah. Dan sebelah pagi, Masya Allah, saya masih ada seorang supervisor yang bersama dengan saya. Lepas saya qualified 84 team, sama-sama dengan masa Ustaz qualified male team tu, walaupun selepas saya qualified 84 team tu, saya kehilangan beberapa supervisor yang membantu saya untuk jadi 84 team tu. Saya redha, saya tak kisahlah. Mungkin kan diorang buat Herbalife tu setakat tu saja. Saya masih ada lagi
seorang supervisor yang bersama dengan saya, Coach Suzawati. Saya tak tahu dia ada ke tak. Semalam dia kata, Coach jangan lupa sebut nama saya. Alhamdulillah lah, masih ada supervisor saya yang bersama dengan saya. Jadi Suzawati ni dia buka sebelah pagi. Suzawati ni sebenarnya dia mula-mula dia mak dia Makda. Dia duduk dengan Makda, Makda mengasuh dia dulu. Makda mengasuh dia dulu, lepas tu baru dia datang dekat mak betul. Baru dia datang dekat saya. Sebab masa tu saya ada kekosongan sebelah pagi. Jadi saya offer dekat dia lah, nak tak handle kelas sebelah pagi. Jadi Alhamdulillah lah, saya nampak dia pun okay. Tapi masih lagi perlu, orang kata apa, cari momentum lah. Pengasuh Makda, betul. Makda ni kalau siapa yang Makda mengasuh, Allah, dia punya mindset tu kena cuci tau. Kena cuci habis-habis. Jadi kalau siapa yang mindset tu belum bersih tu, pergi duduk sejam dengan Makda pun dah cukup dah. Nanti dia cuci mindset tu. Mesin basuh. Betul, mesin basuh. Okay, ada soalan lagi tak? Saya punya DMO. Okay, DMO saya sebenarnya kalau ikutkan tu sebab saya seorang yang part time. Jadi saya tak boleh nak selalu buat roadshow lah. Balik sekolah pun dah pukul berapa kan. Jadi saya selesa guna social media. Tapi saya bukanlah guna yang macam, kalau sekarang tengok macam TikTok Ustaz Man, tak adalah macam tu. Kalau macam nak tengok IG Yati Nazli, IG Haliza kan, IG Rosaidi, tak adalah macam diorang. Diorang punya IG diorang sangat wow kan. Macam yang lain-lain ni, saya cuma, saya simple je. Kita just share je apa yang kita buat. Saya share result saya punya customer, saya share saya punya overnight work saya tu, saya panggil fikap, saya share je apa yang saya buat. Jadi daripada situ Alhamdulillah datanglah prospek-prospek ni, datang customer ni. Jadi saya terus jemput ke kelab nutrisi saya. Saya jemput ke kelab nutrisi saya. Jadi bila dia orang, saya timbang dia orang berminat nak join program, saya onkan program tu, terhasillah testimoni. Daripada testimoni tu dia akan merebak. Especially kalau nak lagi bagus, kalau saya dapat seorang cikgu daripada satu sekolah, kalau dia dapat result, dia akan merebak dekat sekolah tu. Yang tu yang paling cepat lah. Sebab cikgu-cikgu ni sebenarnya ramai yang berbadan besar, tapi dia tak nak mengaku badan dia tu besar, dan kadang-kadang cikgu ni ramai yang ego. Betul tak Ustaz? Cikgu ni ego sebenarnya, sebab dia rasa macam alah, tak payahlah masuk belai semua ni pun dah boleh kurus, buat suku-suku separuh je. Buat suku-suku separuh tak apa, kita tak ada masalah dengan tu. Kalau dia tak nak, kita ajak orang yang nak je. Ramai lagi orang yang nak sebenarnya. Jadi dalam saya punya grup, saya punya team ni sebenarnya ramai cikgu, ramai testimoni yang terhasil. Saya ada testimoni cikgu sekolah saya yang daripada makan ubat darah tinggi, Alhamdulillah dah tak makan ubat dah. Masya-Allah tabarakallah, yang turun 20 kg, yang tak boleh solat, yang tak boleh solat dengan apa sempurna, kena pakai kerusi, Alhamdulillah dah boleh solat dah macam biasa. Jadi banyak sangatlah result-result yang luar biasa. Jadi menyebabkan kita rasa macam kita tak boleh quit. Bila kita semakin ramai customer, kalau kita berhenti, customer ni nak pergi mana? Customer kita ni nak, dia nak lagi produk, dia nak lagi hasil. Sebab dia orang takkan boleh sustain penurunan berat badan mereka kalau dia pun stop. Nanti dia orang akan tercari-cari balik. Mana coach eh? Mana Herbalife ni? Dia orang akan cari balik. Percaya cakap saya, kalau kita stay, customer akan datang balik kat kita yang lama-lama. Kalau especially kalau yang dah pernah guna Herbalife, dia tahu Herbalife memang boleh turunkan berat badan. InsyaAllah, tama-tama bulan puasa ni tunggulah. Akan datang balik customer yang lama-lama hilang. Ada customer yang jenis bulan puasa je dia minum shake. Tak apa, tak ada masalah. Dia nak minum shake bulan puasa saja ke, pasal bulan Syawal dia tak nak minum ke, yang tu bukan masalah kita. Kita bagi dekat orang yang memerlukan Herbalife pada masa dia memerlukan, kita ada. Jadi kalau kita quit, dia nak cari siapa? Kan? Kalau dia ada kenal coach lain, rezeki coach lain lah. Kalau dia kenal kita, dia datang balik kat kita, Alhamdulillah lah rezeki kita lah untuk kita tolong dia turunkan balik berat badan dia. Ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi dah nak tanya saya? Macam mana saya boleh, pun qualify, tak... boleh qualify vacation, boleh qualify promotion, macam mana okay. Part time, bagi tips untuk yang sedang buat part time. Part time is the best time to start. Itulah, kalau ikut saya Ustaz, macam saya rasa dengan gaji cikgu saya tu, Masya Allah, tabarakallah, saya rasa dah cukup. Bukan tak cukup, bukan saya ni tamak, bukan saya ni
orang kata apa ni, dah gaji cikgu pun nak cari duit lagi kan. Dia lain dia, kita kalau kita faham isi Herbalife ni, dia bukan macam tu. Dan dia punya kenikmatan dapat income daripada Herbalife dengan income yang cikgu ni, dia lain. Income cikgu ni macam mana gerak kerja kita pun bulan-bulan macam tu juga kan Ustaz. Kalau Herbalife ni, kalau kita kerja lebih, kita dapat lebih. Boleh dapat lebih-lebih lagi, kita boleh dapat vacation, kita boleh dapat promotion. Yang tu dia punya kemanisan dia tu, kepuasan dia tu lain. Jadi kena qualified baru boleh rasa. Tip saya, saya tak ada tip yang special Ustaz. Saya percaya kepada rezeki. Kadang-kadang tu orang yang qualified pun tak ada rezeki, tak boleh pergi juga. Sebab saya tengok yang Australia baru ni pun ada yang tak pergi kan. Jadi sebenarnya benda ni semua rezeki. Sebab saya qualified Genting pun saya tak pergi. Jadi yang ni kita kena redha. Kita buat je. Macam saya kalau boleh tu, saya suka tengok pada target. Let's say kalau macam saya nak capaikan, contohlah sekarang ni saya tengah fight untuk VIP MDW kan. Qualified. Qualification dia RM3,000 untuk non-tap. Jadi kena pastikan kalau boleh tu sehari kena dapat 100 volume point. 100 volume point tu nak datang daripada mana? Sebenarnya dia boleh datang daripada pelbagai cara. Volume point tu. Contoh macam saya, volume point tu boleh datang daripada saya punya club nutrisi, daripada consume shaker lah, drinker. Daripada drinker situ dah boleh dapat volume point. Dan daripada saya minum satu family, dan daripada saya buat overnight oat, dan juga daripada customer saya membeli produk. Jadi campur semua tu insyaAllah. Jadi sebab tu kalau kita rasa macam volume point kita tu macam gayat. Kadang-kadang tu saya rasa macam ada masa tu macam tak cukup lah. Macam dah berapa hari bulan tu macam kita tengok macam boleh ke ni nak capai kan? Kena do something. Contohnya buat promotion. Buat promotion ni customer suka sebenarnya. Kadang-kadang tak payah complicated punya promotion. Kadang-kadang saya buat end month promotion. Promotion hujung bulan. Contohnya dalam seminggu tu, kalau dia orang ada buat pembelian, kita jangan pressurekan customer suruh dia orang beli satu shake pun tak apa dah. Kita bagilah free gift. Kita bagi free gift. Jadi dengan cara macam ni, kadang-kadang customer ni bila membeli dengan dapat hadiah, dengan membeli tak ada hadiah lain, dia punya excited dia. Kadang-kadang benda kita bagi bukannya bagi benda yang mahal pun, benda yang simple, tapi it's a gift. It's a free gift. Jadi customer dia tengok, oh yang ni kalau beli shake memang dia orang minum. Kan? Lepas tu kita kena broadcast lagi, jangan tembak lah customer dalam group. Let them know. Kadang-kadang kita boleh gunakan juga promotion company. Other than promotion company, kita boleh buat kita punya sendiri promotion. Apa salahnya kita sedekahkan duit kita tu untuk hadiahkan dekat customer. Tak luak pun kan kita punya duit kan. Jadi yang tu salah satu cara dia lah. Nak kata cara lain tu, yang tu lagi satu apa ya Ustaz, kalau nak kata saya punya tips semua, buat baik lah, banyakkan buat kebaikan. Bila kita banyak buat kebaikan ni, kita tak tahu rezeki tu akan datang daripada mana. Sekecil-kecil kebaikan pun kita boleh buat. Tak semestinya kita nak buat kebaikan yang besar, yang sampaikan orang tengok, ui dahsyatnya, tak perlu pun. Kita tak perlu nak tunjuk ke orang pun. Kita buat diam-diam je kebaikan tu. InsyaAllah rezeki tu akan datang. Lepas tu amalan tu bergantung pada masing-masing punya. Sejauh mana dia boleh buat amalan tu secara konsisten. Saya tak boleh nak cakap saya amalkan surah ni ke apa ke. Itu subjektif, sangat subjektif. Masing-masing dia ada cara dia nak amalkan surah apa, ayat apa. Semuanya berkesan. Semuanya berkesan. Tapi kita jaga kita punya hati kita. Kita jaga mind kita, jangan diceroboh dengan perkara-perkara negatif, perkara-perkara toksik. Lepas tu sentiasa cari circle. Macam contohnya saya best ni Herbalife ni, dia punya circle tu sangat-sangat supportive. Macam pergi spectacular baru ni, jumpa kawan-kawan pun dah rasa feel good dah. Boleh tengok kawan-kawan Herbalife, sama-sama Herbalife pun dia dah feel good dah. Jadi pergi event ni dia boleh bagi kita recharge. Pergi STS, pergi tengok orang punya kejayaan, pergi tengok orang punya testimoni turun berat, pergi tengok orang punya rezeki yang Allah bagi dekat dia, income dia berapa. Kita pun boleh juga dapat, tapi kita jangan stop lah. Kita jangan down, kita jangan patah semangat lah. Kalau ikut saya tu cabaran tu ada, bukan tak ada cabaran. Tapi macam
Saya rasa cabaran ni orang lain lagi besar cabaran dia. Saya rasa yang saya apa ni, baru ni saya dengar cabaran daripada seorang coach tu, lagi teruk dia punya cabaran, tapi dia masih lagi boleh stay dalam, masih boleh stay dalam Herbalife tu pun saya rasa macam sangat luar biasa. Kata kalau macam cabaran sikit pun kita tak boleh nak tahan, macam mana nanti kalau kita nak dapat pin yang lebih besar, lagi besar cabaran di Tuhan nak bagi, kita kena prepare lah macam tu. Prepare daripada segi mental, prepare daripada segi yang kata kita punya keterbukaan kita. Kita kena faham, bila kita nak berjaya ni, Allah akan datangkan macam-macam rintangan. Jadi, presiden tim, semua tu, saya rasa cabaran diorang lagi dahsyat kot. Tapi itulah, mungkin diorang tak ceritakan semua. Diorang ceritakan yang sikit-sikit je kan. Jadi, macam kita semua ni, kita dalam proses nak ke arah itu, dan kita akan melalui macam-macam cabaran. Saya pun banyak cabaran. Ingat saya tak ada cabaran ke? Tapi mungkin orang tengok lah, macam cikgu ni tak ada masalah sangat kot. Ada side income, apa ni, ada income tetap. Lepas tu buat Herbalife pun masuk lagi income. Tapi orang tak nampak di sebalik tu banyak lagi benda yang kita kena fikir, yang kita kena handle kan. Tips-tips lain tu, Herbalife ni sebenarnya simple. Boleh je buat macam mana cara pun yang kita rasa sesuai dengan kita. Saya pun bukanlah kata saya ni pandai, tapi macam contoh overnight oat tu, saya nampak dia boleh jadikan satu DMO saya, dan saya ada juga dapat prospek daripada DMO overnight oat tu. Jadi just buat je. Macam contoh last year, bulan puasa saya tak buka kelab kan, bulan puasa kan takkan orang nak datang kan. Jadi saya buatlah overnight oat tu. Alhamdulillah saya jual dalam lebih kurang 500 balang. Daripada situ pun sebenarnya, daripada DMO overnight oat tu, sebenarnya dia orang dah start tahu tentang saya. Even saya akan permintaan ataupun buat siap-siap untuk promote. Tak tentu Ustaz. Kadang tu saya post dulu, kemudian datang dia punya order, saya buat. Kadang saya rasa saya free, saya buat. Lepas tu baru saya promote, tapi memang akan habis Ustaz. Alhamdulillah, sentiasa habis. Lagi satu, saya punya overnight oat saya ni, saya letak dalam tempat buku. Saya frozen kan, sebab saya nak, saya punya overnight oat tu, dia macam boleh tahan lama. Kalau letak dekat bawah, peti ais bahagian bawah tu, dia dalam dalam 2-3 hari macam tu, dia kena makan cepat lah. So, kalau saya letakkan dekat tempat beku tu, dia tahan lama sikit lah, seminggu pun dia boleh tahan. So, kalau macam ada yang tak suka dibekukan, dia akan bagi tahu saya awal lah. Boleh tak kalau letak, jangan letak kat tempat buku, saya ambil cepat kata. Saya nak ambil segera. Okey, tak apa. Ikut customer nak macam mana. Tapi kebanyakannya alhamdulillah lah, feedback tu yang kata kenyang, especially waktu sahur lah. Waktu sahur ni sebab apa? Orang dia kadang-kadang tu dia orang tak ada selera nak makan nasi. Tak ada selera nak makan nasi, lepas tu dia orang nak something yang cepat. So saya kata cubalah overnight oat ni kan. Overnight oat ni kalau dah dilembutkan tu dia cedok makan je. Ataupun kalau nak cepat, saya dan seorang customer tu bila dia nak makan tu dia rasa lambat, dia blend kan. Dia blend kan saya punya overnight oat tu pun sedap jugalah. Dia jadi macam shake balik lah. Dia blend kan overnight oat tu, dia masukkan susu sikit, dia masukkan ais ketul sikit, dapat 2 gelas. So dia minum dia segelas, suami dia segelas. Luar biasa, saya... luar biasa. Tapi kita dah di penghujung rancangan ni, 8 8 8 8, tapi sikit lagi, sikit lah. Tadi ada orang kira kan untuk saya ni 5,000 balang kali dengan 500 balang kali dengan RM15, 7,500. Orang tolong kira untuk saya kan, tapi tak nampak kat sini. Kemudian sikit lagi, apa nasihat untuk orang yang nak teruskan perjuangan ni, last kopek lah ni, untuk teruskan perjuangan, rasa macam aku dah buat belas tapi aku tak tahu apa nak buat. Aku dah buat apa yang orang buat. Aku dah buka kelab, aku dah buat online, tapi tak menjadi-jadi lagi. Aku tak boleh nak jadi macam Cikgu Linda. Aku tak boleh nak buat. Macam mana nak, apa nasihat, kata-kata semangat untuk mereka yang sedang berbelah bagi dan sedang berusaha untuk menjadi yang terbaik macam Cikgu Linda? Okey Ustaz, saya ni bukanlah yang terbaik, tapi saya cubalah kan. Saya cuba nasihat untuk bagi yang terbaik lah untuk semua. Sebenarnya yang ni bergantung pada diri kita sendiri. Apa yang kita fikir, apa yang kita fikir tu dia akan memberi kesan pada kita sekeliling kita.
Kalau kita fikir kita susah nak dapat customer, dia akan jadi susah. Kalau kita fikir kita macam macam mana, kita fikir yang kita ni tak boleh buat Herbalife, ni memang kita fikir takkan boleh buat Herbalife lah. Kan? Okay, satu kalau macam kalau saya nak nasihat lah, saya rasa macam ni lah. Mungkin dia kena cari seorang yang seorang mentor. Dia kena cari seorang mentor yang dia rasa dia nak copy apa yang mentor tu buat. Dan dia kena sit down dengan mentor tu, belajar dengan mentor tu apa yang dia boleh buat untuk dapatkan result, untuk dapatkan volume point. Macam saya, saya suka belajar dengan semua. Saya suka belajar dengan semua dan saya ambil yang mana yang saya rasa sesuai dengan saya. So, saya tak boleh fixkan saya, macam saya, saya tak pandai IG, saya tak pandai TikTok. Tapi saya banyak aktif di FB. Tak ada masalah, guna je FB tu. Kalau rasa tak pandai nak posting, tak pandai nak buat social media, guna mulut. Pergi cari, pergi keluar, pergi cari customer. Boleh pergi print dekat kedai kan? Business card, flyer semua boleh kan? Pergi print kan? Kalau mulut tu tak boleh nak buka, hollow dulu flyers ataupun business card tu. Biar benda tu dulu yang akan bagi peluang kita bercakap. Bila kita dah kita dah hollow business card ke flyers tu, kita kena bercakap tak? Kena kan? Kadang-kadang dia macam tu. Kadang-kadang action tu dia jalan dulu, baru mulut tu dia buka. Buat je macam mana cara pun boleh. Herbalife ni is very simple. Yang kita selesa, yang kita rasa kita konsisten boleh buat. Tapi kena berkongsi. Berkongsi is very very important. Kalau kita tak berkongsi, orang tak tahu kita buat Herbalife. Kena bagi tahu. Sampai saya pun ada orang tak tahu. Oh, ada kelab kat sini eh. Orang tak tahu. Sebab saya tak all out nak promosikan saya punya kelab nutrisi. Cari motivasi. Kadang-kadang diri kita sendiri mungkin tak cukup bermotivasi, cari motivasi daripada kita punya mentor, kita punya leader ramai dalam Herbalife ni. Saya rasa cukup ke Ustaz? Nah, yang penting tu, yang penting sekali tu sentiasa ingat untuk doa kepada Allah Ta'ala lah. Sebab benda ni semua dia yang nak bagi. Dia nak bagi kita down, dia nak bagi kita semangat, dia nak bagi kita rasa excited, dia nak bagi kita rasa happy. Semua daripada dia. Jadi kena banyak minta dengan Allah Ta'ala. Saya rasa cukup kok Ustaz. Biasa energi hari ni. Memang adakah yang nak belajar buat fikap? Ada. Jadi kalau ada yang nak belajar ataupun ada lagi yang nak korek lagi, kena stay dalam episod yang akan datang. Kena cari Teacher Linda dekat FB dia, Linda Habib. Linda Habib, dan boleh PM, boleh tanya, boleh berguru, boleh Herbalifer ni kan, dia sentiasa membantulah, sentiasa memberi, dan percayalah kita berkongsi kebaikan dengan semua orang. Dan walaupun berbeza organisasi, insyaAllah kebaikan tu akan balik pada kita. Kita akan dapat apa yang kita beri. Kenapa kita tak dapat-dapat? Sebab kita tak pernah memberi. Why not daripada sekarang belajar memberi macam Teacher Linda, memberi kepercayaan, memberi belief, memberi kekuatan, memberi semangat, memberi motivasi pada kita hari ini. Terima kasih Teacher Linda. Tak sia-sia kena petik hari ini. Terima kasih kerana bersedia walaupun tadi dah keluar masuk dah masuk dalam laptop atau keluar apa ni, keluar atau masuk balik dengan handphone. Terima kasih atas perkongsian yang luar biasa pada pagi ini. InsyaAllah kami semua mendoakan mudah-mudahan tahun ni get team terus lompat ke get to fast, terus ke mil team. Kita perlukan pendakwah ramai macam Teacher Linda, dan mudah-mudahan Teacher Linda menjadi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih Teacher Linda. Dan terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Daripada pagi hinggalah ke hujung rancangan, dah terlebih masa sikit. Tapi tak ada masalah. Yang baik kita teruskan, insyaAllah mudah-mudahan sama-sama. Dan jangan lupa ada banyak promosi. Kita ada promosi vacation, nak pergi ke Club Med Bintan, nak pergi ke Japan. Kita ada promosi Smart Shaker. Bulan ini masih lagi sempat untuk buat. Kita ada banyak Ramadan pack dan kita bersedia 23 hari bulan Mac adalah tarikh, tak sampai sebulan lagi untuk Ramadan. Now is the best time to prepare yourself. Pun dah speaking lah, jadi cakap dengan teacher kan. Dan jangan lupa ni presale paling rare, limited edition. Tadi ada yang macam saya, Ustaz dah tak sempat ke, dah boleh lagi ke? Cuba lagi, jangan post, jangan kata apa, jangan ambil dekat pick up, dia tak boleh, dia kena post hantar ke rumah. Kalau tak jumpa alamat, boleh pakai alamat rumah saya, insyaAllah.
Terus sampai kat saya, saya lah yang pakai eh. Cari paket SKU lah katanya. Ataupun type macam orange, cream dekat shop tu. Nanti insyaAllah bila dah dapat, sharekan di media sosial insyaAllah. Baik. Terima kasih kepada semua. Terima kasih lagi sekali kepada semua action team yang di belakang tabir Kelas Ngaji. Dan terima kasih kepada Teacher Linda dan semua. Boleh tak saya nak jemput Ustaz Fahad untuk bacakan doa penutup untuk kita pada hari ini? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Teacher Linda. Alhamdulillah insyaAllah. Tabarakallah. Baru ni dapat jumpa kat Spectacular. Sebelum tu saya jumpa dekat Penang. Tengah malam Ustaz Man. MasyaAllah. Saya update. Saya update benda lain. Dia pun baca dekat status. Dia terus contact dia datang. MasyaAllah. Tabarakallah. Dia pun bawa dia punya apa nama tu? Apa tu? Yang dijual tu? Fit cup. Dia ingat saya datang seorang. Rupanya dua biji kereta. Kan? Saya pun tak tahu macam mana nak share. Saya pun makan seorang. Sebab tak boleh nak share ramai-ramai kan. Alhamdulillah. Jadi saya cadangkan anak-anak cuti sekolah, pergilah holiday ke tempat-tempat yang bermanfaat. Kan? Kita pergi holiday dekat Port Dickson. Kena set jadual tu singgah kelab Farida. Belajar something. Kita pergi bercuti dekat apa ni Bukit Bendera, Pulau Pinang. Singgahlah dekat kelab Cikgu Linda, kelab Makde kan. Singgah. Jadi at least kita dapat something. Kita bercuti dekat Gunung Lang. Apa? Gunung Lang eh? Kan? Dekat belakang Masak Man tu. Singgahlah Masak Man. Singgah Mak Maksu belajar kan. Ini kita pergi bercuti 3 hari, 2 malam, mandi kolam, mandi laut. Tapi tak dapat apa-apa. Customer pun tak dapat. Kan? Jadi kita belajar something kan? Jadi saya suka kalau pergi holiday tu memang bercuti dengan family, tapi kita akan survey kat mana ada kelab kawan-kawan ataupun kat mana ada sahabat-sahabat Herbalife kan, yang kita boleh jumpa. At least bila jumpa confirm dapat ilmu, walaupun kita ni world team, kita active world team, tapi kalau kita jumpa dengan supervisor biasa pun kan, tetap akan dapat something lah, dapat ilmu kan. Jadi macam tu eh. Jadi manfaatkan percutian anda, cuti sekolah ni bersama dengan anak-anak tu kan. Pergi, kita ada berapa, kalau kelab lah, kelab ada berapa kan. Tak kisahlah kelab Melayu ke, kelab Cina ke, kelab India ke kan, dia jual belah juga kan, jual benda lain kan. Kurang-kurang kita dapat lah sarapan pagi free sekali lah hari tu, hari kedua pergi kena bayar kan. Jadi itulah eh, Alhamdulillah. Okay. Jadi tahniah kepada Cikgu Linda, at least membuka minda kepada yang cikgu-cikgu kan. Kemudian yang part time, kemudian pula yang tak berapa reti nak online tu. Jadi banyak kan. Pertama yang kerja kerajaan boleh buat macam Cikgu Linda. Yang tak reti online buat macam Cikgu Linda. Kan? Yang tak pandai cakap buat macam Cikgu Linda. Kan? Buatlah, tirulah Cikgu Linda tu, insyaAllah kan, akan qualified vacation. Setiap tahun qualified promotion dan sebagainya kan, masya-Allah kan. Cuma saya baru ni pergi pun tak sempat nak sembang panjang lah kan, lalu banyak kali depan kelab dia Sapan, asal traffic light merah aja nampak kelab dia, asal traffic light merah nampak kelab dia, tapi tak singgah-singgah kan. Sebab dia dia sebab dia ni dia promote untuk muslimat je tu, yang hati tu tak berapa sangat nak singgah tu kan. Dia promote singgahlah Ustaz, tapi dia ajak masuk pergi Zumba. Macam mana kita nak masuk? Lala duduk bawah tangga dekat tepi longkang kan. Kalau macam dekat Diana tak apa, bawah dia ada 99, boleh agak shopping kat bawah tu kan. Macam kelab Kaedah, bawah dia ada pasar malam. Jadi kalau lepas minum shake kat atas, kita makan shake lah, kuih-kuih apa-apa yang patut kat bawah tu kan. Macam tu ada manfaat juga. Okay, Allah Alam, tu je lah. Okay, celoteh pada pagi ni kan, jadi sangat menginspirasikan. Boleh duplicate Cikgu Linda, kalau dia bekerja kerajaan, saya pun kerja kerajaan kan, maknanya tak mustahil eh, maknanya dia boleh buat, kita pun semua boleh buat. Okay, jadi ingat pesanan dia tadi, carilah mentor yang sesuai untuk kita tiru kan. Hari tu pun kita dah dengar dah, ada seorang tiru kaedah bulat-bulat ya. Apa dinding tu color apa dia tiru kan. Masya-Allah. Pelik tu. Macam mana kaedah gantung apa tu dia tiru.
Saya kata, kenapa gantung macam ni? Dia kata, kaedah gantung macam ni. Ha, nampak? Kan? Ha, kenapa ni? Kaedah buat macam ni? Ha, dia ujar kaedah. Ha, jadi, ha, memang tiu tu lah. Tak lama lagi, apa kaedah dapat pin tu, dia pun dapat lah. Ha, jadi, itulah. Eh. Jadi, insyaAllah, mudah-mudahan. Okay? Jadi, saya rasa sekadar itulah. InsyaAllah, kita sama-sama baca doa. Hari Jumaat yang barakah ni. Kan, dalam bulan Syaban. Ha, satu saya nak sharing ialah, bulan Syaban ni sebenarnya bulan di mana diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat yang Allah Taala perintahkan kepada kita untuk berselawat diturun pada bulan Syaban. Jadi antara amalan yang paling baik pada bulan Syaban ni, amalan lain pun baik juga, tapi amalan yang kita yang baik yang kita tak boleh tinggal dan kita kena perbanyakkan ada dua, iaitu yang pertama memperbanyakkan selawat kepada Nabi, yang kedua memperbanyakkan puasa sunat. Nah, sebab Nabi puasa yang paling banyak Nabi buat selain daripada 11 bulan yang lain, selain daripada bulan Ramadan Nabi puasa penuh. Jadi Syaban ni bulan yang paling banyak Nabi berpuasa. Dan ada ketikanya Nabi berpuasa penuh dalam bulan Syaban. Jadi bulan Syaban ni bulan puasa sunat dan juga bulan selawat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dan apa saja amalan yang kita buat tadi kebaik, akan mendatangkan kebaikan kepada kita, kan? Lebih kita kena beramal dengan ikhlas, insyaAllah ada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi subhanahu wa ta'ala liridha'illah wa liqada'il hajat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhammad ya rafi'ad darajat ya dafi'al baliyat ya muhillal muskilat ya mujibad da'awat ya syafi'al amrad ya rahman rahimin irhamna wa ila hadratin nabi mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa khususan li kulli hajatina wa anta a'lamu bi hajatina ya arhamar rahimin ya mujib as-sa'ilin al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسوب وتلين بها السموم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمعلماتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سخرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Thank you.
Salman. Assalamualaikum.